Dalang belok. Beberapa minggu lalu gue kan nganterin balik Kia dari kampus. Terus di jalan tiba-tiba dia ngomong begini. Kita bisa nggak sih lebih deket lagi? Kira-kira yang dia maksud apa ya? Di situ gue ngeblank aja gitu dan langsung mengalihkan pembicaraan. Karena gue sebenarnya emang nggak ada perasaan sama dia. Iya, halo. Kenapa ya? Bangun, Acil. Kan lo ada kelas pagi. Aduh, tapi ini kan masih kepagian, Kia. Lo nggak perlu nelponin gue tiap pagi. Gue kan juga udah pasang alarm di HP. Ya, kan antisipasi aja gitu. Siapa tahu lo nggak bangun-bangun walaupun ada alarm. Ya udah sana, siap-siap dulu deh. Ya udah, iya. Makasih ya. Eh, Cil. Apalagi, Kia? Bareng dong. Ed ya, emang teman kos lu lagi nggak ada? Kerja dia, Cil. Dari kemarin shift malam, jadi belum pulang. Ya udah, gue sarapan dulu ya. Eh, oh, si Midun. Iya, Dun, gue udah bangun kok. Asik, rajin banget jam segini udah bangun. Udah sarapan belum? Udah kok. Oh iya, nanti gue jemput aja ya. Eh, nggak usah, nggak apa-apa kok. Gak enak gue ngerepotin lu nanti. Ah, udah, tenang aja. Ntar gue kabarin lagi deh. Jaelah, pura-pura gak mau. Padahal sebenarnya mau kan. Cewek mah begitu guys. Kalau dia jawab gak mau, artinya mau. Kalau dia jawab mau, artinya gak mau. Nah, itu dia tips dari si legend, dokter cinta. Hehehe. Sip, gue mau jemput dulu ah. Biar surprise gitu, tiba-tiba depan kosannya. Iya enggak? Wah, Om Gepeng hari ini bikin sarapan apa ya? Lah, kok kosong? Om? Om Gepeng? Om Gepeng? Loh, kemana Om Gepeng? Om Gepeng! Tumben dia pergi gak bilang gua. Om pergi kemana ya? Tiap pagi tuh biasanya gua selalu disiapin sarapan sama Om Gepeng. Tapi hari ini gak kayak biasanya nih, sarapan gak ada. Dan Om Gepeng juga ngilang. Perasaan gua gak enak deh. Eh, siapa nih yang nelpon? Larry. Tumben amat nih anak nelpon pagi-pagi. Kan kelas dia sore semua. Halo, kenapa Ler? Cil, Om Gepeng di rumah gak? Enggak. Kenapa emangnya? Ya, Cil. Aduh. Cepetan lu lihat berita di TV deh. Iya. Breaking news. Sebuah kapal tenggelam dan menelan banyak korban jiwa. Tim SAR sudah bergegas ke sana dan memberikan informasi bahwa ada beberapa korban jiwa yang dipastikan meninggal tenggelam di laut. Salah satu korban yang selamat mengatakan bahwa ada satu korban yang tidak ditemukan dengan ciri-ciri berkumis panjang dan mengenakan ikat kepala. Semoga keluarga dari korban yang menghilang mendapatkan informasi ini secepatnya. Sekian dan terima kasih. Halo, Cil. Lu harus kuat ya. Gua sama teman-teman OTW ya ke rumah. Halo, Cil. Cil, Cil. Apa yang telah terjadi hari ini? Sosok yang gue anggap seperti ayah sendiri sekarang udah pergi untuk selamanya. Gue akan selalu mendoakan Om agar diberikan tempat terbaik di sana. Terima kasih Om Gepeng. Entah mengapa untuk pertama kalinya gue merindukan Om Gepeng sedalam ini. Yang tadinya gue selalu kesal karena diomelin mulu,
Sekarang justru momen itu yang gue rindukan. Gue selalu sayang sama Om Gepeng. Semoga tenang di alam sana. Ini gak mungkin. Ini pasti cuma mimpi. Om, pasti lagi ngumpetnya. Om Gepeng pulangnya. Om nanti pulang kan? Om, kenapa Om? Aku belum sempat ngebahagiain Om Gepeng. Aku masih mau ngelihat Om Gepeng. Jangan pergi dulu ya Om Gepeng. Gua benar-benar kaget. Om Gepeng udah seperti ayah buat gua. Om banyak menolong gua. Badan ini, tangan ini, kaki ini adalah ciptaan terbaiknya. Selamat tinggal Om Gepeng. Gua berjanji akan menjaga Acil. Walaupun dia masih belum peka, tapi gak apa-apa. Gua akan jadikan momen ini untuk membuktikan bahwa sepeduli apa gua sama dia. Gua bakalan nemenin dia sampai dia bisa tenang. Dek Acil, kuliahnya yang bener ya, biar jadi orang sukses. Nanti kalau udah lulus, Om doain biar cepet dapat kerja. Jangan lupa ya, gaji pertama kamu bagi sedikit buat Om. Om bikinin sarapan enak buat kamu hari ini. Jaga pergaulan kamu di kampus ya, Dek Acil. Jangan lupa membahagiakan Om ya, Dek Acil. Pakai acara omnya Acil meninggal lagi. Padahal kan gue udah rapi mau jemput si Kia. Malah batal jadi ngelayat ke rumah si Acil. Yaudah deh, gak apa-apa. Lagian kan omnya si Acil itu udah kayak bokapnya Kia. Jadi gue harus ngertiin perasaannya Kia sekarang.